اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada malam ini. Sesi kuliah kita insyaAllah pada malam ini kita akan membaca ayat 18 hingga 20 surah Al-Imran. Ya. Terima kasih anak-anak pengerusi dan anak-anak yang sekalian dikasih sekalian. Ya, kalau sempat, kalau dapat buka ayat surah Al-Imran ya, ayat 18. Maksudnya, bermula daripada saya boleh nampak ke yang lain. Saya cuba sharekan PDF surah Al-Imran ayat 18 ni dan hingga 20. Boleh. Okey, baik. Canggih zaman sekarang, Ustaz. Sorry so. Okey. Ayat 18 ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimul qisth. Jadi kita baca dulu dah. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. Qa'iman bil qisth. La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahi al-islam. Inna dina al-Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilm. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَإِنْ حَدُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ayat ini ayat yang selalu kita baca dalam wirid. Betul tak? Wirid lepas mayang tu kita bacalah sayyidallah annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa wal azizul hakim. Sebab turun ayat ini, kata sebab nuzul dia ialah pada suatu hari tiba-tiba datang dua orang uskup. Uskup ni macam pendeta lah. Tapi besar dalam Katolik juga. Uskup ni. Dari Syam. Datang berjumpa dengan Rasulullah di kota Madinah. Bila mereka sampai saja di Madinah tu, mereka berjumpa dengan sahabat. Apa, bila sampai saja ke kota Madinah tu, salah seorang daripada sahabatnya kata, kota ni, dia kata sangat mirip dengan kota seorang Nabi yang akan muncul di akhir zaman. Kata salah seorang daripada uskup tu. Kemudian mereka pun bertemulah dengan Rasulullah dan mereka kenal Rasulullah itu dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah dan mereka berkata, kamu Muhammad, adakah kamu Muhammad ya? Macam itulah tuan, kamu Muhammad ya? Benar, kata Rasulullah. Lalu dua orang uskup ni bertanya, dan kamu juga Ahmad ya? Kata Rasulullah, benar. Kalau begitu kami ingin bertanya kepada kamu tentang sebuah asyhadah, persaksian ataupun pernyataan syahadah lah. Jika kamu boleh menjelaskan kepada kami tentang asyhadah tersebut, maka kami akan beriman kepadamu dan membenarkanmu. Lalu Rasulullah pun berkata kepada mereka berdua, tanyalah kepadaku. Lalu mereka berdua berkata, tanyalah mereka kepada Rasulullah. Beritahu kepada kami tentang asyhadah yang paling agung yang ada di dalam kitab Allah.
Lalu Allah turunkan ayat ini. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Turun ayat dia. Lalu mereka berdua pun masuk Islam dan beriman dengan Rasulullah. Betul mudah ya. Kalau kata hidayah Tuhan bagi itu, dia begitu mudah, tenang. Kalau Allah tak nak bagi hidayah, tak nak bagi petunjuk, tak terbuka hati dia, dia berdepan dengan dalil, dia ada bukti, dia ada apa nama, apa dia boleh baca, dia boleh melihat dalil dan segala bukti yang ada atas muka bumi ni, sama ada yang boleh dibaca ataupun yang boleh dilihat. Kalau Allah tak nak buka hidayah, dia tak akan beriman kepada Allah dan Rasul. Kan ramai orang yang golongan orientalis, orientalis yang bijak pandai dalam hal Islam ini. Kadang-kadang mereka lebih lebih bijak, lebih pandai mengulas tentang Islam, tapi Allah tak bagi, Allah tak buka petunjuk dan hidayah ni, maka mereka pun tidaklah beriman kepada Allah. Tapi kalau yang dimudahkan oleh Allah itu sangat mudah. Hidayah tu adalah milik milik Allah, bukan milik sesiapa. Tak ada orang yang boleh memaksa. Baiklah, kita tengok ayat. Allah menyatakan bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahkan melainkan Dia. Syahidallah. Kalau kata syahidah, syahidah itu maknanya Allah menyaksikan. Nanti kita terangkan. Kita tengok faham makna dulu. Yang menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian itu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahkan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama yang diredai Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka kerana kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Kemudian, jika mereka mendebatmu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu masuk, mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajipanmu hanyalah menyampaikan dan Allah memelihara akan hamba-hambanya. Kepada ayat yang dulu, yang kita baca, kita bincang dulu, kita faham ya, bahawa Islam ini adalah merupakan agama semua para nabi daripada Adam sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Islam itu adalah menjadi agama yang akidahnya ialah menyembah Allah yang asa. Dan dikatakan Islam sama ada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dalam ayat Quran tersebut. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata jadilah apa nama Yahudi ataupun Nasara. Ya. Eh? Qulu amanna billah, kata.
qulu amanna billahi wama unzila ilaina. Kami beriman dengan, katakanlah kepada mereka bahwa kami beriman dengan apa yang Allah Ta'ala Allah turunkan kepada kami. Wama unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbab. Apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan keturunannya. Wa nahnu lahu muslimun. Mereka semua mengaku bahawa mereka adalah muslim. Berarti kata mereka yang menyerah diri kepada Allah. Itu ayat lalu dah yang sebelum itu. Idh qala lahu aslam. Idh qala lahu aslim. Idh qala lahu aslam. Qala aslam tu idh qala lahu aslim. Qala aslam tu li rabbil alamin. Itu kisah apa nama Nabi Ibrahim dengan anak-anak dia. Ya. Islamlah kamu, serah dirilah kamu, maksudnya. Qala aslamtu li rabbil alamin. Kemudian wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ibrahim mewasiat kepada anak-anak keturunan dia, Yaqub sebagainya. Ditanya apa nama wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya bani ya inna Allah astafa lakumud din. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesankan supaya jangan mati melainkan semua kamu tu berada dalam keadaan Islam. Ulang balik ayat yang lalu. Kemudian am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub bil maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abai Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilahan wahida wa nahnu wa nahnu lahu muslimun. Ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak keturunan dia, Ibrahim, Ismail, Yaqub sebagainya, ya, tanya, ketika aku tak ada besok, agama apa yang kamu nak anuti? Mereka semua menjawab, nahnu wa nahnu lahu muslimun, kami semua akan Islam. Jadi maknanya jelaslah bahawa persaksian itu daripada Nabi-Nabi sampai kepada Nabi Adam semuanya adalah Islam. Itu yang itu gambaran yang lalu. So sekarang kita tengoklah ayat ini. Dia kata syahidallahu annahu la ilaha illa Allah bersaksi dan cukuplah dia saja sebagai saksi. Kerana dia yang paling jujur sebagai saksi dan paling adil serta paling benar. Allah perkataannya annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahkan melainkan dia. Hanya dia saja yang berhak menjadi ilah bagi seluruh makhluk. Ilah itu maknanya Tuhan yang disembah lah. Tuhan yang layak disembah, yang layak diibadahkan, hanya Allah saja bagi seluruh makhluk semuanya. Selain dia adalah hamba dan ciptaannya, semuanya memerlukan kepadanya. Maknanya selain daripada Allah itu semuanya adalah makhluk ciptaannya, dan semua hamba ciptaannya itu memerlukan kepada Allah, memerlukan kepadanya. Sedang Allah sendiri tidak memerlukan sama sekali kepada selainnya. Mana lakinnallahu yashhadu bima anzala ilaika. Tetapi Allah memberikan kesaksian atas apa yang diturunkan kepadamu. Baik. Setelah penjelasan tentang syahidullah itu, Allah menseiringkan kesaksian para malaikat wal malaikah, seiringkan dengan malaikat dan orang-orang yang berilmu
wa ulul ilma wa ulul ilmi wa ulul ilmi. Orang-orang yang berilmu. Kemudian tidak ada ilah yang hak melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijak. Sana maksudnya para malaikat menyaksikan. Bukan saja malaikat menyaksikan bahawa tidak ada ilah melainkan Allah, termasuk orang-orang yang diberi kepada kepadanya ilmu pengetahuan. Ya, yang diberi dengan ilmu pengetahuan, maknanya dengan ilmu itu dia sedar, dia faham bahawa tidak ada ilah selain daripada Allah yang layak diibadahkan, yang layak disembah. Qa'iman bil qisti, yang tegak dengan keadilan. Maha Perkasa lagi Maha Bijak sana. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu menyatakan demikian. Maksudnya menyatakan bahawa tidak ada ilah melainkan Allah yang berhak disembah. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya, nah, baru kita masuk kepada inna dina indallahil Islam. Ya, ini yang saya nak ajak anak-anak sekalian supaya faham betul-betul apakah yang dimaksudkan dengan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Dan ayat ini kalau kita tengok tadi, ya, berapa kali diulangkan perkataan Islam itu? Berapa kali? Nama inna dina indallahil Islam, satu kan? Lepas tu fa in hajuka faqul aslam tu, dua. Wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum, tiga. Fa in aslamu, empat. Perkataan aslama tu empat kali. Mari kita tengok apa yang dimaksudkan dengan agama di sisi Allah itu ialah Islam. Maksudnya tidak ada agama lain kecuali Islam. Di sisi Allah tidak ada agama lain kecuali Islam. Dan kadang-kadang kita terjemah, kita maksudkan sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ataupun kita kata agama yang diridai oleh Allah ialah Islam. Maksudnya ialah tidak ada agama kecuali Islam yang diterima oleh Allah. Jadi maknanya agama selain daripada Islam itu semua tertolak. Ya, kita faham kan yang dijelaskan hari ini, yang agama Yahudi dengan agama Nasara, Kristian itu adalah kemudian. Nama-nama itu kemudian dijenamakan semula oleh keturunan-keturunan apa nama Yahuda tu. Keturunan-keturunan Bani Israel. Jadi nama yang menjadikan dia sebagai agama Kristian ataupun agama Yahudi. Berdasarkan kepada keturunan dia, ya. Baik. Kata-kata ad-din itu, inna dina indallah Islam. Kata-kata ad-din itu, ad-din itu kita faham agama lah. Tidak? Eh? Kita kata agama lah. Dalam bahasa Inggeris disebut religion. Menurut pahaman orang barat, kata-kata religion tu dia hanya adalah ritual semata-mata. Jadi maksud kata din itu agama dari sudut pahaman Islam dengan agama maksud pahaman religion barat itu jauh panggang daripada api, dia punya perbezaan dia. Dia tak sama dengan kepahaman yang kita faham. Sebab
bila kita kata Islam itu, bila kita kata kita perihalkan Islam ataupun kita rujuk kepada Islam itu, Islam itu sebagai agama, maksud agama itu ialah Islam itu ad-din itu. Bila kita kata Islam itu sebagai ad-din, sebagai din Islam itu, maka din dalam bahasa Arab itu memberi memberi mencirikan makna-makna yang banyak, yang menyebabkan Islam itu mempunyai takrifan yang sangat lengkap, berbeza dengan religion. Seperti mana kita faham dalam kalimah din itu. Bila sebut ad-din, tergandung di dalamnya segala macam dan segala dan dasar-dasar mengikut penggunaan dalam bahasa Arab. Bila kita sebut kata ad-din itu mengandungi, terkandung dalamnya segala macam dan dasar-dasar mengikut penggunaannya dalam bahasa Arab. Ustaz mengambil huraian ini, sangat-sangat cantik huraian ini daripada Profesor Nakim Al-Atas. Panjang dia punya huraian dia. Itu bisa Ustaz cuba ringkaskan supaya kita dapat faham. Ya, kita sampai kepada maksud yang kita apa nama? Ayat ini tadi, inna dina indallahi Islam. Kita huraikan maksud din ini, macam mana din ini dikaitkan dengan Islam tu hujungnya nanti. Panjang sikitlah dia punya huraian dia kan. Tapi cantik huraian dia. Jadi kalau kita nak baca sendiri tu mungkin payah lambat nak fahamnya. Sebab huraian Profesor Nakib ni kan bahasanya tinggi kan. Jadi anak-anak boleh baca sebenarnya. Tapi saya usah ringkaskan. Dia kata, Profesor Nakib kata, ad-din itu daripada perkataan, maksud daripada perkataan, asal daripada perkataan dain. Ad-dainu ni hutang. Perkataan din tu asal daripada perkataan dayinun ataupun ad-dain, hutang. Dan daripada dain, ustaz, dai dai asal perkataan dia dain itu hutang. Hutang. D A I N. Kalau dayin lain. Dayinun hutang lah. Maksudnya dia hutang. Jadi kalau kata ada asal perkataan dia, asal dia ialah dayinun. Pernah dengar dulu, saya pernah dulu perkataan mutadayin. Mutadayin tu SMKA tu apa itu hutang ke? Nanti kita jelaskan nanti insya-Allah. Dayinun asal dia. Dayinun tu hutang. Macam kita nak terangkan bagaimana perkataan dayin hutang tu boleh berubah menjadi din dalam bahasa Arab nah. Siapa yang ustaz sini ha rojak apa nama mukjam wasit. Tu rojak situ. Dalam mukjam wasit tu jelas tak banyak dia terangkan. Okey, saya nak ambil ringkas jelah. Dari perkataan hutang itu berubah menjadi din. Dayinu tu dia berubah menjadi din ataupun adian. Maksud kata din ataupun adian itu ialah balasan, taat, hisab ataupun agama. Itu nak memudahkan faham dan agama. Ataupun adil itu ialah millah. Dalam kamus al-wasit dah. Millah ataupun al-Islam pun dia kata ataupun al-i'tiqad. Di Profesor Nakib ni dia ambil dari situ. Daripada Mujam Wasit ni. Kita tak tengok Mujam Wasit tadi. Memang betul. Ya? Jadi, kalau kata ad-dainu, hutang, ad-din itu agama ataupun milah kita ringkaskan jadi agama, dinu, dapat dirumuskan kepada empat makna. Disimpul kepada empat makna. Yang pertama ialah keadaan berhutang. Keadaan berhutang. Yang kedua ialah keadaan ia ta'alluq pada dirinya atau ia itu
menyerah diri. Keadaan dia menyerah diri. Yang ketiga, kuasa dan daya menghukum ataupun daya kuasa memberi hukuman, penilaian dan pertimbangan. Maksudnya apa sini? Maksudnya kan, kan dalam agama kita kan ada ganjaran balasan kan? Nah, di maksud bila kata ad-din itu termasuk dalamnya ialah pembalasan, hukuman, penilaian. Kemudian yang keempat, kecenderungan yang sedia ada pada diri manusia itu yang menjadikan dia sebagai ada ataupun resam kehidupan dia. Faham tak? Yang keempat ni. Maknanya yang keempat ni dalam diri manusia itu kok mana gaya pun ada kecenderungan agama dalam diri manusia itu. Nanti kita terangkan kemudian. Jadi empat makna dia. Daripada makna hutang tadi ni. Dalam keadaan hutang. Jadi istilah din itu maksud ataupun membawa makna yang merangkumi keimanan, kepercayaan, amalan dan ajaran dan anutan yang dihayati oleh orang-orang yang Islam. Sama ada secara individu, masyarakat, umat yang dikatakan sebagai beragama Islam. Jadi perkataan din, istilah din itu mana? Islam sebagai ad-din itu maksudnya ialah merangkumi iman, kepercayaan ataupun akidah ataupun amalan ataupun ibadat, ajaran dan anutan yang dihayati oleh individu, masyarakat ataupun umat yang dikatakan beragama Islam. Baik, kata din itu dari akar kata hutang tadi kan, dana, dainan, wadiyanah. Maksudnya hutang. Dalam keadaan dia berhutang itu, mana seseorang itu dia berhutang, dan dalam keadaan berhutang maksudnya bila dia berhutang kepada siapa dia berhutang? Tidak. Kalau kita berhutang dengan orang, contoh dia, kalau kita berhutang dengan orang, dia ada syarat dia. Dia ada syarat. Dia ada syarat dia, ada peraturan dia, yeah, yang kita patut ikut dan kita patut serah. Jadi bila kita sebut, kita kata dalam keadaan tadi, dalam keadaan kita berhutang tadi, orang yang berhutang itu dia tidak punya, dia tidak ada apa-apa. Sebab tu dia berhutang. Bila dia berhutang, dia kena ikut peraturan-peraturan orang berhutang. Dia kena bayar, kan? Dia kena tanda tangan, perjanjian sebagainya sebagai seorang yang berhutang. Maksudnya dalam keadaan kita berhutang dengan Allah ini, artinya kita mau tidak mau mesti menyerahkan diri kita kepada Allah, mengabdikan diri kita, dengan arti menyerah diri kita kepada Allah. Okey. Maknanya menyerahkan diri kita kepada perintah dia, hukum dan undang-undang di dalam apa perkara hutang piutang. Dia juga menyerah dirinya dengan menerima syarat-syarat yang dikenakan kepadanya oleh orang yang memberi hutang itu, iaitu dain. Orang yang berhutang itu dia mengikat dirinya kepada suatu perjanjian macam saya kata dia, dan tugas dia ialah membayar balik. Oleh itu, secara ringkasnya, kita ini dalam keadaan berhutang. Apakah sifat hutang itu? Kepada siapa manusia ini berhutang? Insan kepada siapa? Soalan yang pertama. Soalan pertama ialah, apakah sifat hutang itu? Kepada siapa insan itu berhutang? Faham tak ni?
Sebab kita ambil kita ambil kalimah dain tadi kan, yang katakan kita dah kat dah berhutang tadi, dain tu. Daripada dain tu berubah menjadi din. Bila sebut din itu jadi agama, iaitu penyerahan diri. Manusia itu, insan, berhutang diri, budi dan daya Allah. Kita berhutang dengan diri kita, budi dan daya ataupun kuasa Allah. Siapa Allah itu? Penciptanya, yang pemberi rezekinya, yang menjadikan dia daripada tiada kepada ada. Sesudah Allah itu ada. Jadi seperti mana dalam firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 12-14, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnal nutfata 'alaqata fa khalaqnal 'alaqa mudghah fa khalaqnal mudghata izama fa kasawnal izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayat ini menerangkan tentang wujud ataupun terciptanya manusia itu daripada tin min sulalatin min tin, daripada saripati air mani tambah betul okay. Summa ja'alnahu nutfatan, kemudian jadi nutfah, kami letakkan di tempat yang kukuh fi qararin makin, kemudian kami ubah nutfah itu menjadi alaqah, daripada alaqah itu menjadi segumpal daging mudghah, daripada mudghah itu kami pakasaunal izama lahma, daripada mudghah itu kita ubah, Allah mengubahnya menjadi dibalut dengan tulang belulang, kemudian dia mencipta manusia, ansya'nu khalqan akhar, satu kata itu ciptaan yang lain yang berupa manusia. Maknanya asal manusia itu tidak ada. So siapa yang mencipta manusia ini? Ialah Allah. Jadi maknanya yang dikatakan kita berhutang itu, kita berhutang dengan Allah yang mencipta kita daripada tak ada kepada ada. Dulu kita tak ada. Kita sekarang kita ada. Ni. Lalu Allah cipta kita, berdasarkan ayat tadi, cipta kita dengan sempurna. Kalau kita faham betul-betul, kejadian kita ni lah kejadian yang sempurna. Bukan kerana kita lahir, bukan kerana kita dilahirkan oleh ibu bapa kita. Kita mungkin kata-kata kita ni ada kerana lahir oleh bapa kita. Tetapi bapa kita itu pun, siapa yang mencipta dia? Betul ya? Kalau kita kata kita daripada bapa kita, daripada ibu kita. Jadi kalau kita kata kita daripada, oleh kerana kita ni ada kerana ada ibu bapa kita dan ibu bapa kita pula, siapa dia kan, dia akan susul balik. Kita kata bahawa yang mencipta ibu bapa itu sendiri pun adalah Allah, dan ibu bapa pun asalnya daripada tak ada kepada ada. Jadi akhirnya kita dicipta dalam bentuk membesar, kemudian bergerak satu tahap ke satu tahap sehingga kita hiduplah seperti mana kita sekarang. Nah, dalam keadaan kita membesar ni, kita masih tak mampu untuk menjadikan bagi diri kita sendiri. Kita masih mengharapkan Allah memberikan sesuatu kepada kita. Ya. Itu pendengaran, penglihatan, semuanya lah. Sehingga kita mampu bergerak. Ya, kita mampu bergerak. Maknanya, kita bergerak itu dengan pertolongan daripada Allah yang mencipta kita. Bukan kerana kita ni ada nyawa. Bukan kerana kita ada kuasa, kita ada nyawa, kita ada roh.
maka kita boleh bergerak? Tidak. Tetapi kerana Allah yang memberi pertolongan kepada kita, yang mencipta kita itu, yang menyediakan kepada kita kemudahan-kemudahan tersebut. Sebab asal manusia ini adalah daripada nutfah, janin yang dhaif. Kan? Pasal dia kata, mengapa kata dia kata dhaif, dia kata lemah? Sebabnya kalaulah Allah tidak mengizinkan dia menjadi, maka tak akan jadi. Kalau Allah tak izinkan dia jadi, daripada nutfah air mani tu, kita kan orang yang kahwin berpuluh tahun kan, sampai sudah. Sebab apa? Sebab Allah tak mengizinkan. Baik, dalam keadaan itu, ketika Allah menciptakan manusia tadi, okay, wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ketika Allah menciptakan manusia itu, dan manusia itu nak di apa, nak diberi pertanggungjawaban itu, Allah telah mengambil suatu perjanjian, kesaksian dengan semua manusia, dengan semua insan ketika di alam arwah dulu. Daripada anak-anak Adam ini, daripada zuriat mereka, dan semuanya bersaksi atas diri mereka bahawa alastu bi rabbikum qalu bala, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua mereka menjawab, bala, kami, kamu adalah Tuhan kami. Maknanya kita telah bersaksi akan adanya Allah ketika di alam roh, mengakui menerima Allah sebagai Tuhannya yang hak sebelum kita dilahirkan ke dunia. Maknanya sebelum kita lahir itu kita telah buat persaksian. Kita buat persaksian. Kita mengaku bahawa Tuhan, Rabb-nya yang menjadikannya, yang mengasuh, yang memeliharanya. Jadi, apakah yang dikatakan hutang dalam bentuk dain? Maksud sini ialah, hutang kita ialah apabila kita diciptakan daripada tidak ada kepada ada, dan kita tidak memiliki apa-apa. Semuanya itu dimiliki oleh Allah. Sebab asal apa? Sebab kita ni orang yang berhutang. Kita tak ada apa-apa. Tapi oleh kerana kita tak ada apa-apa, kita ni berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita berhutang tadi, Allah menyebut innal insana lafi khusrin, manusia ni sentiasa dalam keadaan rugi. Jadi bagaimana kita nak menebus kerugian itu? Allah sebut terang-terang bahawa manusia ni dalam keadaan rugi. Bagaimana nak menyebut tentang nak menebus apa nama hutang kita tadi? Dalam keadaan kita berhutang itu, kita disebut sebagai dalam keadaan kerugian. Oleh kerana memandangkan kita ni tidak ada apa-apa untuk menebus kerugian, untuk bayar balik hutangnya, sedangkan dia harus memulangkan ataupun mengembalikan dirinya kepada Allah, pempunya yang memiliki dirinya. So, bagaimana? Dalam keadaan kita lemah, dalam keadaan kita tidak punya apa-apa, dan kita disebut sebagai sentiasa dalam kerugian, bagaimana kita nak bayar hutang balik? Okay. So, bagaimana? Dengan menyerah, cara bayarnya iaitu dengan menyerahkan dirinya dalam keadaan ta'abudi. Nak bayar tu, hutang tu, dengan kita menyerahkan diri kita dalam bentuk ta'abudi, tazallul, dalam bentuk khudu', dalam bentuk inqiyad, maksud dalam bentuk merendah diri, memperhambakan diri hanya kepada Allah untuk menjelaskan tanggungjawab kita untuk membayar hutang yang dikatakan hutang sebagai din itu. Demi untuk menunaikan titahnya, larangannya dan hukumnya. Maknanya bila kita menyerah diri itu dalam bentuk ta'abudi itu, semata-mata untuk menunaikan segala titah perintah Allah.
segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya dan mengikuti semua hukum-hukumnya. Maknanya, dengan menghidupkan dalam dirinya segala kehendak Allah tadi untuk sebagai penjelasan ataupun membayar hutang itu. Jadi, ini yang dikatakan din. Yang dikatakan agama tadi, iaitu penyerahan diri dalam bentuk ta'abudi dan bentuk tazallud dalam konteks kita untuk membayar hutang. Sebab itu dikatakan agama itu daripada perkataan dainun. Ha, boleh jelas itu. Itu yang dimaksudkan dikatakan din tadi. Kata Rasulullah, al-kaisu mandana, nampak? Rasulullah sebut. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang menyerahkan dirinya, memperhambakan dirinya dan beramal bagi mencapai apa yang akan didapati sesudah mati. Mandana tadi tu. Kan, perkataan dana ni juga daripada perkataan dayinun tadi. Maksud sini ialah dana ini orang yang menyerah diri. Satu lagi apa nama memperhambakan diri dan beramal bagi mencapai apa yang akan didapati sesudah mati. Apa yang dikira baik kerana amal salehnya akan diberikan ganjaran yang membawa keuntungan di dunia dan di akhirat. Maksudnya, apa amalan yang dia buat atas dunia ni adalah untuk dia menerima ganjarannya di selepas dia mati. Maknanya orang yang cerdik tu dia akan bekerja, beramal untuk bekalan dia selepas dia mati. Sebab apa yang dikira baik yang soleh itu akan diberi ganjaran yang membawa kepada keuntungan di dunia dan di akhirat. Inilah yang dikatakan din. Apa dah? Dah tak? Ha, dia nak maksud din. Mengembalikan dirinya kepada Allah dengan cara taat setia segala titah perintahnya, kan? Larangannya dan hukumnya. Ha, yang beramal ini akan diberi dan ganjaran seperti firman Allah, man dalladhi yaqridullaha qardan hasana yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Okey, siapakah dia yang akan memberi pinjaman kepada Allah satu pinjaman yang baik yang akan Allah gandakan faedahnya berkali-kali gandanya. Ayat ini menerangkan perkataan, menggunakan perkataan al-qardu. Al-qardu ni dengan hutang dia berbeza. Okay? Hutang tadi ni merujuk kepada manusia. Hutang tu, kalau kata hutang tu merujuk kepada manusia. Okay? Pinjam apa hutang kita hutang. Tapi kalau kita pinjaman kepada Allah, memberi pinjaman kepada Allah itu satu pinjaman yang baik yang akan Allah gandakan faedah berkali ganda. Maksudnya ialah pinjaman itu mengembalikan semula sesuatu yang tadinya dipunyai oleh pemilik yang kini diminta balik. Maksudnya semua yang Allah bagi kepada kita tadi, kesempurnaan tadi daripada penciptaan manusia tadi, kesenangan, kemudahan, kemewahan apa semua tu Allah sedia bagi kita. Okay. Kemudian sampai masa Allah minta balik. Maknanya apa yang Tuhan bagi itu hanyalah pinjaman. Nyawa kita, kehidupan kita, mata, telinga, amalan-amalan, semua itu adalah pinjaman. Sampai masa Allah minta balik pinjaman itu. Pinjaman apa? Pinjaman yang baik. Maksudnya, harus semula dikembalikan kepadanya. Pasal apa? Pasal insan ini milik Allah yang dulunya tidak ada. Kemudian dizahirkan, dipinjamkan kepadanya sementara waktu dan harus dikembalikan. Ha. Pinjaman yang baik itu ialah amal baik, amal soleh yang dilakukan oleh manusia, oleh insan. Itu yang akan diminta oleh Allah.
Okay. Dalam bentuk amal soleh tadi, dalam bentuk khidmah, khidmat. Khidmat kepada Allah. Ha. Jadi, khidmat itu, iaitu termasuk dalam apa nama penyerahan diri kepada Allah itu. Iaitu akan dikurniakan ganjaran yang berganda. Maknanya dalam bentuk khidmat kepada Allah. Bentuk khidmat kepada Allah itu ialah dalam bentuk beribadah, dalam bentuk amal soleh, sembahyang dan sebagainya lah. Ya, ibadah itu ada khidmat tadi. Jadi khidmat ini ya, diberi apa kerana Allah akan diberi pembalasan, ada penimbangnya, ada penilainya, ada hukuman, ada pemberi hukumannya. Yang tu dikata oleh yang mencipta dia, oleh pencipta manusia itu raja yang agung, pemilik semesta. Pada bila? Pada hari kiamat nanti. Sebab itu disebut sebagai Yaumuddin. Ah, dia sampai situ kan. Dia punya huraian dia. Yaumuddin. Maksud kata din di sini ialah inilah yang dikatakan seluruh kehidupan manusia itu akan diminta dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Taala pada masa Yaumuddin. Disebut sebagai Yaumuddin. Bila disebut din sebagai agama, merujuk kepada keadaan menjadikan hamba yang dimiliki Tuhannya itu sebagai apa nama, kita ni hanyalah sebagai khidmah, bukan khadam. Kalau kita khadam ni, apa nama, khidmah ni ialah penyerahan diri dalam bentuk apa namanya, ta'abudi. Kalau kita kata khadam, khidmat seperti biasa, khidmat biasa ni, seperti kita apa nama, khidmat apa sama manusia, badan-badan NGO ke lembaga ke yayasan kan, iaitu kita tak boleh kita kata khidmah, kita tak boleh kata khadam, kita tak boleh kata apa nama, ibadah dalam bentuk ibadah. Sebab yang bila sebut kata khadam pada manusia, contohnya manusia khadam, jadi khadam ni boleh berontak kan, tak bagi makan ataupun gaji kurang, boleh komplain, itu khadam. Tapi khidmah dalam yang kita maksud di sini ialah kita sebagai abdul. Khidmah itu ialah abdul. Dia katakan abdul itu hamba. Bila kita kata hamba, kita balik semula kepada penyerahan diri ini. Maknanya kita serah diri kita hamba, tak ada apa, tak ada milik apa-apa, hamba sebagai abdul. Yang memiliki kita ialah Allah, pemilik kita ialah Allah. Kita akan kata-kata tuan kita ialah Allah. Bukan seperti kita tadi, bukan khadam, kita hamba. Bila disebut abdun, merujuk kepada insan yang dengan apa nama, keinsafannya dia itu seperti tuan, dia berhutang diri dengan Allah. Ha. Dia berhutang dengan Allah ni. Jadi sampai masanya dia mesti membayar balik budi dan daya kepada Allah secara mutlak. Itu hamba ni. Jadi dia mengabdikan dirinya dalam bentuk amal khidmah kepada Allah. Dan kerana itulah maka kerja amal atau khidmah itu dikatakan ibadah. Kerja amal itu dikatakan ibadah. Maksud kata ibadah itu asal di perkataan abdun. Amalan, kerja, khidmat digelar sebagai ibadat. Dan dilakukan semata-mata kerana Allah. Jadi, ibadat itu menunjukkan kepada segala perbuatan, amalan atau perkhidmatan yang disedari dan dilakukan dengan sukarela, yang ditujukan semata-mata dan kerana Allah, kepada Allah.
dengan pengabdian diri itu untuk menunaikan maksud lahirnya ataupun zahirnya manusia ini sebagai makhluk. Itu pengabdian itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab manusia ini memang dicipta untuk mengabdikan diri kepada Allah, tidak kepada yang lain. Maksud di sini ialah untuk melakukan kerja-kerja ibadat sebagai tujuan kita ini diciptakan oleh Allah. Untuk menunaikan tanggungjawab berabdi kepada Tuhan yang merupakan sifat asal kejadian manusia ataupun hamba yang memang cenderung kepada ibadat. Maknanya manusia ini memang dicipta cenderung kepada untuk melakukan ibadat. Ya? Kecenderungan kepada ibadat itu katanya bawaan semula jadi, tabiat insaniah yang dikatakan din, yang telah mesra sebati dengan diri manusia. Maknanya rasa din itu ada dah dalam diri manusia pada awal dicipta dulu. Kan kita baca ayat tadi, alastu birabbikum qalu qalu bala. Maknanya pada awal ciptaan manusia itu sudah sudah ada dalam diri manusia itu kecenderungan kepada ibadah, kepada agama. Kalau dalam kepahaman kita ni, kita kata sebut kehidupan ruh, kehidupan rohani, iaitu fitrah semula jadi. Fitrah semula jadi manusia itu sudah ada dalam dirinya, atau kita kata sunnatullah, sudah ada dalam dirinya itu rasa untuk tunduk, untuk patuh kepada sesuatu kuasa. Jadi kita ni tunduk dan takluk, penyerah diri kita kepada Allah. Apabila kita menuruti kehendak fitrah itu, maka fitrah, bila kita menurut kehendak fitrah yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah tadi, fitrah kita akan rasa ada ketenteraman. Kita rasa tenteram. Jika berlawanan dengan fitrah, engkau ataupun kita tak patuh kepada fitrah, menyebabkan berlaku kekacauan. Dan sebab itu, kalau kita faham betul-betul kan, kita jelas, manusia ni, batu kita tengok kan, manusia mana pun, dia duduk di mana pun, dia memerlukan pada suatu kuasa. Bila dia tak jumpa Tuhan yang sebenarnya, maka dia menjadikan benda-benda lain lah. Matahari, bulan, bintang, hantu, toyor, patung pun semua sebagai tumbahan dia. Kenapa begitu? Sebab memang fitrah dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang dia ciptakan itu untuk menyembah, untuk beribadat kepada Allah. Jadi mau tak mau dalam fitrah manusia itu sudah ada ketentuan itu. Maka fitrah itu ketentuan apa? Yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata kalau kita ketenteraman, lawan dia ialah kekacauan. Fitrah tadi. Kalau keadilan berlawan dengan kezaliman. Maknanya dalam jiwa kita tu sudah ada fitrah. Adilan, kezaliman itu sudah ada dalam jiwa. Dia ingin kepada ketenangan, ketenteraman itu sudah ada. Sebab itu bila Allah firmankan alastu birabbikum qalu bala, bukankah aku Tuhanmu? Fitrah insan manusia atau fitrah asli manusia itu mengaku ya. Asal kita tak mengaku ya. Apakah aku Tuhan kamu? Fitrah manusia itu jawab ya. Insan telah mengikat perjanjian asli dengan Tuhannya. Dengan itu, apabila insan dilahirkan ke dunia, jika diberi hidayat kepadanya, dia akan mengati perjanjian asli ini. Kita kena ingat balik perjanjian kita dengan Allah. Maknanya, dia akan mengerjakan amalan ataupun ibadatnya, seluruh solatnya, segala amal solehnya, hidupnya, matinya, semata-mata kerana Allah. Anda mengingat kembali perjanjian itu.
Fitrah itu merujuk kepada perjanjian asli di alam roh. Sebab itu dia katakan Islam ni agama, din agama fi fitrah. Maknanya rasa serah menyerah diri itu ada dalam diri manusia. Sebab itu Islam ni sesuai dengan fitrah manusia. Segala syariat dia, semua apa nama sesuai dengan fitrah manusia. Sungguh pun begitu. Ha, ini kalau kita berjaya. Bila kita faham begitu, kalau dah fitrah begitu Ustaz, maknanya kita tak ada kebebasan kan? Semua dia tentu Allah. Tak maksud kata kebebasan, ke, apa apa nama, kebebasan-kebebasan itu, kita berada dalam rangka perjanjian kita dengan alam roh dulu. Bukan menghapuskan kebebasan. Kebebasan itu bekerja, bertindak menurut kehendak fitrah manusia itu. Kan? Fitrah kita apa dah? Fitrah kita. Kalau kita boleh fikir, kita fikir. Fitrah kita tu nak apa? Kan? Jadi manusia tu tak boleh terlalu bebas daripada fitrah dia. Contohnya, contoh jenis. Sari kita bagi contoh. Kita jelaskan dulu. Penyerahan diri yang disedari dan dia redha dengan penyerahan itu. Dan penyerahan diri itu berterusanlah sampai bila-bila ya, kepada Allah maksudnya itu. Jadi, penyerahan diri inilah yang disebut sebagai aslama. Baru pergi masuk kata aslama. Seperti firman Allah man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Dan siapakah yang terlebih baik agamanya daripada dia yang menyerah diri wajahnya kepada Allah. Maksud aslama wajahullah itu menyerah seluruh dirinya di semua, ya, menyerah seluruh dirinya. Aslama. Sekarang baru timbul perkataan Islam. Apa tak? Setelah kita bincang panjang-panjang tadi, lah tadi baru kita jumpa. Baru diterangkan bahawa penyerahan diri itu sebenarnya adalah aslama. Aslama. Dan ada perkataan dinan, waman ahsanu dinan, waman ahsanu dinan. Dinan itu agama. Dan ketika kata yang kita tuaikan panjang lebar tadi, biman aslama, menyerahkan diri. Siapa yang paling baik agama dia? Daripada orang yang menyerahkan diri wajahnya. Mengapa guna wajah? Kenapa guna wajah? Wajah tu muka kan? Wajah tu muka. Wajah insan itu mencirikan diri seorang. Maknanya wajah kita ni dia mencirikan kita. Dia memberikan hal keadaan kita. Memperkenalkan kita kepada yang lain. Kalau tak nak, sampai tu orang kata apa? Tak tahu malu. Malu duduk tak mana? Malu tu duduk di muka. Kan? Mana nak letak muka kamu? Kan? Mana nak menyorok, mana nak sorok muka dia? Mana nak letak muka dia? Nak tutup muka macam mana? Orang yang masuk mahkamah pun tutup muka. Sebab siapa nak elak daripada malu. Mengapa? Pasal wajah dia. Jadi maksud sini, aslama wajah dia. Menyerah seluruh dirinya disebut sebagai wajah. Sebab wajah insan itu penting bagi diri manusia itu. Orang yang tak tahu malu ni, nak cerita apa? Jadi, wajah itu tempat penumpuan kehormatan, tempat letaknya kemuliaan. Kan? Tengok muka pun kita tahu dah, beriman ke tak beriman. Tengok muka pun kita tahu dah, murah rezeki ke tak murah rezeki. Maknanya, kita boleh tafsirkan seseorang itu daripada muka dia, wajah dia. Sebab tu Allah guna perkataan wajhahu lillah. Sebab itu kemuliaan. Kemuliaan itu duduk situ. Jadi perkataan aslama ini, kalau kita huraikan nanti, dia panjang lagi. Jadi, baru kita akan masuk pada perkataan inna dina indallahi Islam. Di hujung tadi. Okey, boleh jelas? Boleh, Ustaz. Kemudian, perkataan aslama ini akan saya jelaskan sepanjang-panjangnya secara panjang lebar, secara detail pada ayat lain. Bukan ayat ini. Pada ayat yang lain. Pada ayat surah apa,
saya akan ambil pada surah Ali Imran juga, ataupun daripada surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan disebut apa nama, contoh dalam surah Ali Imran itu yang kita selalu dengar apa nama khutbah Jumaat tu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ittaqullah kan, wala tamutunna illa tu apa nama dalam khutbah Jumaat, wala tamutunna illa wa antum ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu lagi, udkhulu fis-silmi kaffah, dalam huraian ini nanti kita akan terangkan maksud aslama itu yang boleh, yang dia dapat kita fahamkan dia sebagai apa nama yang dikatakan Islam tu apa dia. Baik, baik Ustaz. Okey. Okay. Sebelum mengakhiri yang ni, saya nak jawab soalan yang diberi oleh Suraya Lain tadi. Dia dah tinggalkan ni ya. Okey, Suraya Lain tu dia tanya bagaimana kaedah cara anak mendidik anak-anak akidah kan? Ya, ya, ada. Sebelum ni, siri yang sebelum ni. Jadi jawapan dia ialah kita rujuk kepada hadis Rasulullah SAW dalam hadis 40. Matan Arba'in ada hadis yang ke-19. Mm-hmm. Okey, secara ringkasnya buat saya baca dulu hadis dia. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazuka ihfazillahu tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ittama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis sufuh. Hadis ini Rasulullah satu hari itu bersama dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini ialah anak saudara dia, anak kepada Al-Abbas bernama Abdullah. Abdullah bin Abbas ni kuntu katanya, Abi Abbas kata kuntu pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah. Sepupu dia lah, sebenarnya adik dia kan. Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah. Abdullah bin Abbas ni satu hari berada di belakang Rasulullah. Dan baginda SAW bersabda, wahai budak, maksud kata ulam dalam ayat ni, dalam hadis ni, ya ulam. Ulam tu umur lebih kurang dalam 10 tahun lah. 10 tahun. Macam mana ulam saat bunyinya? Ya ulam. Saya duk ingat ulam rasul je. Ulam tu budak. Budak yang berumur 10 tahun tu kan. Ya ulam. Jadi, Abdullah bin Abbas pada masa tu dia budak. Maksud dia kanak-kanak ni lah. Rasulullah dah ada dia dah. Abdullah bin Abbas ni dia masa tu dia budak-budak. Yeah. Apa kata Rasulullah? Ya ulam inni u'allimuka kalimat. Wahai budak, sesungguhnya aku nak mengajar kamu beberapa kalimat. Apa dia? Peliharalah Allah, Allah akan pelihara kamu. Peliharalah Allah, pasti kamu mendapatinya berada di hadapanmu. Itu satu. Ni apa nama anak-anak semua ada anak-anak ya. Ini jadikan hadis ini sebagai apa? Dasar untuk mendidik akidah kepada anak-anak. Yang pertama sekali ihfazillah yahfazuka. Pelihara Allah.
Allah kepada agama. Maksudnya apa? Jaga segala benda yang Allah perintah. Pelihara Allah tu maknanya segala Allah perintah, segala Allah, Allah larang, jauhkan. Maknanya kita didik budak anak kita tu supaya merasakan bahawa dia tu diawasi oleh Allah. Jangan buat dek, Allah nampak. Contoh gitulah kan, baru 10 tahun mana boleh nak syarah bab wujud kita bakar. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah mana dia tahu. Baru 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kau tak begitu lah. Jangan buat. Okey. Ayah tak nampak tapi Allah nampak. Gitu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Maksudnya kita kena tanamkan kepada anak-anak itu keyakinan kita bahawa kita buat sesuatu itu Allah pasti akan menampakkan sesuatu. Maknanya akan ada ganjaran daripada Allah. Ini ringkas saja, ringkas saja. Iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta, mintalah daripada Allah. Minta kepada Allah ni benda yang manusia tak boleh bagi. Kan? Kita minta pada manusia ni setakat mana dia boleh bagi, setakat dia ada lah. Kalau dia tak ada, dia tak boleh bagi ya. Jadi maknanya kita dia kata kepada anak-anak kita, jangan mengharapkan apa nama, apa baik pada pada orang. Tu. Minta pada Allah, fas'alillah. Mintalah daripada Allah. Maksudnya apa? Petunjuk, hidayat. Kan? Nak menjauhkan kita daripada mungkar apa semua tu, yang boleh membantu kita Allah. Manusia tak ada bantu. Sebab mungkar, maksiat apa tu adalah bergantung dalam hati. Ya, jadi, kita kena beritahu kepada anak-anak kita, doa kepada Allah supaya dapat mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Itu. Kemudian, wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta pertolongan, maka pintalah pertolongan dari Allah. Dan sesungguhnya wa'lam annal ummata law ijtama'atil 'ala an yanfa'uka bi syai'in. Maksudnya kalau umat, kalau manusia ni berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu. Tak akan datang manfaat itu lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allah, melainkan apa yang telah Allah tetapkan. Maksudnya kita kena beritahu pada anak tu, jangan takut pada sesiapa pun. Jangan takutlah kemudaratan apa pun. Sebab kalau Allah kata tak akan bagi manfaat, Allah tak akan bagi manfaat. Kalau Allah kata tak akan menerima mudarat, tak akan menerima mudarat. Nah, maknanya wa inna jita wa inni jitama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaihi. Semua telah ditetapkan oleh Allah. Jadi maknanya kita letakkan keyakinan anak-anak kita tu ya, supaya melihat yang pertama sekali, kita ulang balik, iaitu batas-batas sempadan yang Allah letak. Ini batas yang sampai sekat ni saja. Dia ada batas larangan-larangan yang Allah Ta'ala tetapkan. Jangan langgar batas itu. Okey. Jangan langgar sempadan itu. Ataupun jangan menghampiri perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Ataupun laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan. Jangan buat betul-betul. Kalau sembahyang, sembahyang sungguh-sungguh. Jangan buat acuh tak acuh je. Jangan sambil lewa. Jauhi yang segala yang terlarang. Kemudian bina satu benteng antara larang kita tu dengan larangan tersebut. Mesti ada penghalang dia. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ialah jangan bergantung kepada manusia. Jangan bergantung kepada manusia. Bergantung kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Ada benda yang Allah boleh bagi, yang manusia tak boleh bagi. Benda-benda yang
bentuk-bentuk makanan minuman boleh lagi, tapi dalam bentuk petunjuk hidayat apa semua tu tak ada lagi. Okeylah, saya rasa cukup lah kat tu. Nanti siapa-siapa nanti rojaklah pada hadis ni secara ringkasnya. Okey. Jadi kesimpulan kita daripada apa yang kita bincang pada tadi ni, saya nak jelas kepada anak-anak sekalian, maksud kata din itu hingga membawa kepada perkataan aslama itu. Maknanya dia ada hubungan antara din dengan aslama tu. Lepas tu dia katakan din itu adalah agama, Islam itu apa maksudnya? Maksud penyerahan diri. Jadi secara apa nama ringkas banyak lebar tadi sebenarnya. Ada lagi pasal penjelasan tentang aslama atau belum. Jadi sekadar itu boleh faham lah kot, insyaAllah. Okay? InsyaAllah kita sambung lagi nanti. InsyaAllah. Mungkin kita minta maaf dah. Sama-sama kalau huraian penjelasan tak apa-apa nak jelas, orang tua dah tak larat lah. Okay. Okay. Terima kasih banyak kepada moderator kita Azhar dan anak-anak yang apa, yang telah bersama-sama pada kita bersama-sama pada malam ini. Okey. Jadi kita ingat ya, aslama tadi ni dia akan jadi Islam penyerahan diri, istislam penyerahan diri, dan Allah beri ingatan kepada kita, wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu inna dina indallahi islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Penerangan malam ini, kuliah malam ini, saya rasa dia mencapai tahap yang tinggi lah saya ingat. Dalam menghuraikan, mungkin bukan dalam bidang kita lah kot, sebab tu rasa macam tinggi benar ni, rasa macam macam sesuatu yang yelah nak faham dari segi kalimah dan sebagainya tu kan. Saya buka satu soalan, kalau ada satu, untuk sebab kalau tak buka soalan ni rasa macam tak ni. Kalau ada lah silakan kawan-kawan yang mungkin ada nak bertanya. Tak ada, saya ingat sebab nak faham kan benda ini juga nanti panjang lagi. Ustaz kata ada lagi sambungan dia aslam dan apa namanya nak capai kepada Islam tu untuk benar-benar kita faham eh. Itu kadang-kadang kita rasa macam dah faham dah apa benda apa nak faham ya, Islam tu kan, kita rasa macam dah faham, rupanya tak faham lagi, banyak lagi benda yang kita tak tahu. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada malam ini boleh trigger kita untuk lebih lagi mendalami ilmu dan membaca dengan lebih banyak lagi. Dan betul lah, benar lah, kita dah, walaupun yang ada kawan-kawan semua dah umur 35, 36 ni, kita pun banyak lagi yang belum kita tahu, yang mungkin perlu kita belajar macam program yang ada pada malam ni. Jadi saya ucap terima kasih. Nanti ada rakamannya ni, saya mungkin akan masukkan dalam tu, kalau boleh, kalau ada yang tak jelas mungkin boleh ulang, dengar untuk memahami untuk yang episod ataupun siri yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Zahidan atas kupasan yang sangat apa panggil, kalau bahasa Inggeris tu fruitful, betul ke Syami? Sangat fruitful. Betul eh? Jaga sebenarnya maksud orang putih ni. Sangat apa nama ya. Tujuan apa Ustaz pilih tafsiran tajuk itu, maksud itu tajuk itu nak nak bagi faham kepada anak-anak sekalian. Kita dah sebut selalu din ya, ad-din. Ad-din Islam dia sebagai ad-din, Islam sebagai ad-din. Yang kita faham din tu apa? Agama lah kita faham. Rupa-rupanya bila kita terangkan tadi besar. Tafsirannya cukup besar, bermula daripada hutang ni. Konsep din tu dalam Islam itu, jadi kalau orang nak cakap soal kata-kata orang yang golongan yang aktif-aktif yang menolak Islam ini, dia faham tak benda ni? Kalau dia orang yang murtad, kita kata contoh yang murtad lah, yang dia kritik Islam itu, dia faham tak maksud ni? Kalau dia faham maksud kata din ni tadi, begitu jadinya, dia takkan keluar daripada Islam.
Oleh sebab dia tidak punya kepahaman itu. Itu sebabnya dia mudah. Dia mengatakan bahawa agama ni semua sama. Bila kita jelaskan begitu, kita faham tadi bahawa tak sama dengan agama lain. Itu sebab terbawa benda-benda saya bimbang. Sebab keadaan sekarang ni ramai orang walaupun mengaji. Itu belum lagi yang orang menarafkan Islam itu hanya ideologi. Ada juga yang jadi kita boleh faham betul. Islam bukan ideologi, dia tak akidah. Kalau kita faham itu semua. Jadi harapan itulah sebenarnya. Kita supaya buka fikiran kita, rupanya agama ni macam itu. Kan? Kita kata agama ni apa dia? Din apa dia? Kadang-kadang Islam ni kata religion lah. Islam bukan religion. Dia bukan religion. Dia tak tarif dia lebih luas. Jadi semoga dapat faham lah. Sebab kalau tak faham tu kita rujuk, kita ulang balik. Kemudian. Tadi Ustaz sebut buku Naqib Al-Atas tu buku apa Ustaz? Kalau ada tajuknya. Dia ada terjemahan. Dia ada buku. Kalau baca ni memang dia pasal dia huraian dia melirik-lirik. Kalau boleh Islam, faham agama dan asas akhlak. Islam, faham agama dan asas akhlak. Kita cuba ringkaskan. Nampak tak? Saya kena kedepankan sikit. Orang muda takkan baca. Ustaz kena sebab Ustaz kena letak dekat muka Ustaz. Muka tu letak di macam tu. Baik. Islam, faham agama dan asas akhlak. Okey. Orang muda tak baca buku-bukunya ni pasal. Ya, dah tu mungkin dia nanti pun baca. Tapi at least kalau orang sembang kita tahu lah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas kelapangan sudi melapangkan masa untuk kami, dan insyaAllah kalau nanti kita boleh adakan lagi mungkin pada bulan November lah. Mungkin kita bercadang juga kalau sekiranya untuk memperluaskan lagi program ini, mungkin kita akan buka juga. Ada juga batch-batch lain yang bertanya. Jadi cuma saya belum sebab bila dia tanya tarikh tu, kita tak tahulah tarikh tu bila kan. Jadi sekarang kita dah tahu tarikh bila, mungkin kita boleh wawalkan supaya capaian dan ramai lagi orang boleh dapat manfaat lah daripada program ini. Jadi kepada rakan-rakan semua, terima kasih. Kalau sebelum tu, kalau ada yang tak faham tadi, boleh hubungi dengan sama ada dengan mesej Facebook ataupun WhatsApp. Kalau tak faham ni kan? Betul. Kalau ada yang tak faham, nanti boleh hubungi Ustaz sama ada di ruangan di Facebook ataupun di WhatsApp. Okay, insya-Allah. Facebook kan ada mesej kan? WhatsApp ataupun WhatsApp boleh. Okey, baik. Saya okey, baik. Terima kasih. Nanti kalau ada masa, insyaAllah pada nanti kita maklumkan dari semasa ke semasa waktunya atau ada perubahan nanti tarikh. Kalau ikut kaya asal, kita minggu ketiga hari Jumaat. Jadi mungkin selepas ni mungkin 3 hari, 4 hari sebelum tu saya akan ingatkan lah. Sebab kita pun kadang-kadang terlupa masa seminggu tu cepat je. Cepat betul lah. Jadi terima kasih kepada Ustaz. Moga terus sihat dan boleh lagi mengajar begini, boleh lagi mengisi masa untuk kuliah-kuliah dan lain-lain. InsyaAllah, terima kasih, jumpa lagi kepada semua. Semoga semua sihat dan jaga diri baik-baik. Ni cuti ni ramai mungkin yang balik kampung dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.